السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلم وما فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شدوا أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في القران الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم wa man kana min ukhra al wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan beberapa hari ramadhan belakang dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ke depan karena dengan itu magfirah Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita harapkan. Sebagaimana dimaklumi bahwa bulan Ramadan khususnya tanggal 17 Ramadan sebagaimana diceritakan oleh para perawi keterangan-keterangan itu bahwa turunnya Al-Qur'an sehingga disebutkan bahwa waktu itu asbabun nuzul sebab turunnya antara lain tanggal 17 Ramadan ini. Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sendiri Syahr Ramadan alladhi umzila quran Hudan linnasi wa huba wal furqan. Jadi al-huda petunjuk, al-furqan pemisah antara kebenaran dan kesalahan, yang baik dan buruk, halal haram dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan sekali tapi di situ juga sebutkan al bayinat penjelasan penjelasan daripada al huda ini yaitu al quran tadi bulan ramadan adalah bulan bacaan al quran sebenarnya rasulullah SAW... wasallam di bulan ramadan lebih banyak baca al qurannya juga dibandingkan dengan selain ramadan karena itu sunnah rasul SAW alaihi wasallam di sini harus kita ikuti pula berapa juz per hari di bulan Ramadan itu. Apalagi sudah dideklarasikan khusus di Jawa Barat ini one day one juz misalnya. Kenapa kita tidak ikut dengan one day one juz itu satu hari satu juz. Kalau bisa malah di bulan Ramadan itu mungkin satu hari bisa sampai lima juz misalnya. Ya, awas ya bacanya juz bukan juz. Salah kalau bacanya sehari satu juz salah. Satu juz dengan Z akhirnya bukan dengan S Ya, begitu. Nah, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbanyak ibadah dalam membaca Al-Qur'an. Di situ banyak ilmu. Akidah sudah jelas sekali, ada aturannya. Ibadah sudah jelas sekali diatur di situ malah rukun iman, rukun Islam juga ada tercantum dalam Al-Qur'an yang rinciannya nanti sudah tahu Bapak-bapak sekalian sudah hafal banget ayatnya ada di situ berbicara rukun iman, berbicara rukun Islam juga ada di situ. Ya, kemudian selanjutnya urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu mungkin berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, bahkan di bulan Ramadan sendiri itu dianjurkan sekali Rasulullah Wasallam itu agar memperbanyak ibadah sosial dan Rasul adalah orang yang sangat dermawan tapi di bulan Ramadhan kedermawannya itu lebih banyak daripada di luar Ramadhan karena itu di bulan Ramadhan perbanyaklah ibadah sosial karena itu khusus ke ibu-ibu misalnya mohon maaf nih saya tidak tahu bapak-bapak juga ya yang biasa pergi ke Baitul Mall di bulan Ramadhan itu mulai Ramadhan ini ubah dari Baitul Mall ke Baitul Mal di situ perginya. Mengapa? Di situ sodako, jariah, infak, zakat ditunggu di betul mal itu. Oleh karena itu penting karena bulan Ramadhan memiliki nilai yang paling tinggi bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kembali lagi masalah sosial kemasyarakatan malah urusan kenegaraan juga ada dalam Al-Quran itu. Bicara pendidikan itu ada masalah lingkungan hidup ada masalah itu masalah ini masalah darat masalah lautan lain sebagainya mohon maaf ya saya sering berulang-ulang pada bapak-bapak yang dari jurusan geologi itu tolong jangan merusak lingkungan hidup ya kalau sudah dirusak di sini cepat diperbaiki sebelah sini juga jangan dibiarkan begitu saja kalau sudah menggali sebelah sini tolong sebelah yang lain minyak diambil dari sini di tempat lain harus dia itu dihijaukan karena sekarang di Indonesia itu sedang banyak alih fungsi lahan dan itu yang terjadi sekarang ini kembali lagi pada Al-Quran jamaah rahimahumullah Al-Quran yang kita cintai Al-Quran yang kita hormati Al-Quran yang kita Mati selama ini membacanya Bahkan dalam sholat itu tidak lepas dari bacaan Al-Quran tadi Eh akhir-akhir ini Ayat Quran itu ada yang membuang Mungkin sudah baca Bahwa 6 ayat dalam Al-Quran dibuang Dari suatu percetakan Saya akan sebut saja Memang dia sudah minta maaf percetakan itu pakai agung-agung segala macam lah dibuang 6 ayat itu tidak ada surat al-maidah yang sedang ramai itu ayat 51 yang tempo hari ramai-ramai itu dibuang sampai ayat 57 7 ayat dibuang itu kenapa sampai dibuang ayat itu saya tidak tahu apa dibuang itu sengaja atau tidak sengaja katanya sudah minta maaf kepada menteri agama, bukan kepada umat Islam ya, mestinya pada kaum Muslimin juga, kami minta maaf, bla bla bla. Jadi kalau ada percetakan Quran yang namanya dari suara agung, suara agung itu, jangan begitu saja, kecuali dilihat kembali oleh Hafid, oleh ahlinya, jangan-jangan ada yang ayat yang terlewat atau dilewat di situ. Tujuh ayat, kenapa tujuh ayat itu? Karena memang, dalam tujuh ayat itu berbicara mengenai kepemimpinan. Dari ayat 51-nya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman wan nasara aulia janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara itu pemimpin-pemimpin ba'du maulia sebagian mereka adalah pemimpin sebagian lagi wa may yatawallahum minkum minhum barang siapa yang mengangkat pemimpin pada mereka dari antara kamu maka kamu dari golongan mereka innallaha la yahdil sungguhnya Allah tidak menunjukkan kepada orang yang dolim kalau dibaca ayatnya dari awat 51 sampai 57 terlalu banyak ya tapi yang paling penting itu pada akhir ayat yaitu ayat yang 57-nya ya ayyuhalladzina amanu latatatakhidzul ladzina huzwa utul kitab dan seterusnya Wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian adalah permainan. Ya, menjadikan agama kalian adalah seperti permainan-permainan itu dari orang-orang yang pernah diberi kitab mereka Yahudi Nasrani yang dulu itu. Nah, jadi memang dari ayat 51 sampai 57 itu berbicara kepemimpinan. Ini dibuang ayat itu atau terbuang, katanya tertukar sih. Tapi orang baca itu kalau tidak ada hafid waktu itu dari Bogor laporannya Kok ada ayat ini tidak ada laporkan Akhirnya minta maaf katanya itu tertukar Wallah alam ada ayat tertukar Disengaja atau tidak disengaja Tidak tahu kita Yang nyetaknya namanya agung-agung silahkanlah Itu urusan bapak-bapak tahu Ya Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun begitu. Itu satu umat Islam yang sangat mengagungkan Al-Qur'an karena ini pedoman hidup, ternyata sudah ada yang merusaknya. Karena itu, pada Anda-anda yang masih mahasiswa sekarang ini, bacalah Al-Qur'an dan dengan bacaan Al-Qur'an itu mungkin nanti kalau ada baca Al-Qur'an yang salah atau disalahkan, sudah tahu, oh ini salah ini, bukan begitu bacanya. Itu satu. Kok dilewat ini? Mudah-mudahan ke depan sampai begitu. Itu satu. Yang kedua, ini Indonesia ini sekarang ya ada buku terbitan dari Yogyakarta entah daerah mana saya tidak sampai rinci mengenai penerbitnya tidak ada nama Allah di situ semua nama Allah diganti dengan nama Tuhan misalnya gini Alhamdulillah jadi biasanya alhamdulillah itu puji syukur pada tuh Tuhan, pada Allah alhamdulillah ini enggak, ya alhamdulillah Tuhan, ya Bismillah dengan nama Tuhan. Jadi kalimat-kalimat yang ada nama Allah itu tidak ada nama Allahnya di buku itu karena sekarang itu minta supaya dicabut lagi buku itu. Dan katanya mau dikirim apa? cetakan-cetakan untuk menutup kata Allah kata Tuhan dengan kata Allah itu. Nah, itu kan mau kapan sampai kapan? Begitu caranya orang bagaimana memurtadkan kaum muslimin dan tidak kenal dengan nama Allah itu karena itu ke depan perjuangan kita itu sangat besar sekali. Sangat banyak sekali. Dan karena itu memang khususnya generasi muda harus siap bukan hanya bela diri. Mohon maaf ya. Dulu ada bela diri bela keluarga tapi juga bela bela, bela agama, bela Quran sekaligus bela NKRI karena umat Islam dulu yang membangunnya itu ya. Yeah. Wat Islam yang membangun NKRI itu. Merdeka itu oleh kaum muslimin. Rubuan kaum muslimin. Bergerak untuk mengusir penjajah Belanda. Bergerak mengusir penjajah Jepang. Banyak manusia-manusia Indonesia yang terbunuh jadi syuhada itu. Para ulama, para santri. Nah sekarang kalau ulama ingin mempertahankan membela agamanya teroris teroris katanya makar makar begitu siapa yang makar itu ya Belanda itu membunuh sekian puluh juta di kali di mana di Sulawesi itu disebut di, nggak dia teroris itu 900 sekian ratus ribu orang nggak disebut teroris kan di Jerman Hitler membunuh disebut enggak teroris? Enggak juga. Ya. Jadi teroris ditujukan pada umat Islam, ya. Sekarang ini memang ada upaya-upaya supaya kita itu selalu rendah diri. Karena itu bagaimana ke depan membangun ilmu untuk bela negara sekaligus, malah sekarang sedang ramai bela Pancasila. Coba lihat Pancasila itu. Itu dari tuntunan Al-Quran juga dibuat sebenarnya yang besok katanya adalah hari peringatan. Iya, besok kemis itu libur. Tapi Pancasila, lihat itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan dari la ilaha illallah, bagaimanapun. kena yang lain, agama lain mah tidak ada keesaan-keesaan itu belum lagi ada kata keadilan, ada kata persatuan, ada kata musyawarah. Itu semua diambil dari kata Islam. Persatuan itu Indonesia bersatu itu dari ummah wahida. Quran berbicara sejak awal. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan ini semuanya, kita sebagai muslim memiliki kewajiban. Yang pertama sekali Kewajiban untuk bela agama kita sendiri, karena agama itu fidunya, wal akhirah di dunia, dan akhirat bekal kita, keselamatan dunia, dan akhirat itu. Yang kedua, tentu saja tempat yang diinjak oleh kita: bumi pertiwi ini, ibu pertiwi ini, Indonesia ini, yang dulu sudah dimerdekakan oleh para pejuang pada saat itu, kita pun harus membela. Apa bela negara itu yang mudah bagi kita? Hidup secara tidak berlebihan itu juga bagian daripada bela negara. Hidup tidak berlebihan. Hidup tidak boleh ada kemubadiran. Dan hidup tidak ada kemewahan. Nah itu adalah bagian daripada bela negara ini. Sekaligus bela ekonomi umat yang sekarang sedang dikembangkan ke depan. Bahwa ekonomi umat Bahkan di MUI sudah dideklarasikan bahwa rebut kembali Indonesia, NKRI rebut kembali dalam aspek ekonomi ini. Mengapa MUI sampai mendeklarasikan Maribung rebut kembali itu? Karena ekonomi Indonesia sekarang itu dalam keadaan yang sangat-sangat. Kalau istilah saya, menyakitkan hati. Pinjaman yang sangat banyak keluar itu, gimana bayarnya? Siapa yang punya hutang? Itu presiden, Pak Presiden, Pak Wakil, anggota kabinet, atau seluruh rakyat Indonesia? Jika seluruh rakyat Indonesia yang punya hutang dan kiamat besok, sulit orang Indonesia masuk surga karena Rasul menyatakan dan orang yang belum punya punya hutang belum dibayar itu ditangguhkan maksud surga inna lillah wa inna ilaihi rajiun karena itu jangan mentang-mentang hari raya sampai berhutang kemana mana karena itu adalah beban buat keluarga beban bagi kita semuanya lebih baik hidup secara tidak berlebihan jangan berlebihan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan yang kedua tidak boleh ada kemubadiran. Apapun tidak boleh ada mubazir. Karena itu saya ingatkan di sini katanya disuguhi makan kalau tidak salah tidak boleh bersisa itu makanan itu makanannya yang tidak boleh bersisa itu. harus dihabisi. Karena itu mubazir airnya dihabisi. Ya, makanan itu makanan ini dihabisi karena kalau tidak mubazir siapa yang pernah pergi ke Jepang atau pergi ke Eropa misalnya di Jerman kalau orang makan di restoran ada bersisa Harus dibayar itu Harus dibayar Kata orang aku kan beli ini Iya kamu beli sih Tapi lihat itu orang yang tidak makan Banyak karena gara-gara Disiapkan untuk anda sekalian makan Tidak boleh ada kembaliran Tolong pada para mahasiswa di sini Apalagi membuangnya kemana Ya kalau kertasnya tentu saja tidak Bungkusnya tidak usah ya sampai habis ya, Menyulitkan diri nanti Itu yang terakhir tidak boleh ada berkemewahan Sekali lagi disebutnya mutrofin Dan kemewahan itu nanti yang akhirnya ada pada marnau tadmiro Kami hancurkan sehancur-hancurnya Jadi kalau Indonesia berkemewahan maka kehancuran yang terjadi Kalau kita berkemewahan juga kehancuran yang terjadi Naudzubillahimindalik Mudah-mudahan dengan saum kita ini justru kita itu menjadi orang-orang yang tidak berlebihan, tidak berkemubidiran, tidak melakukan kemewahan. Ada yang menarik, tapi mungkin Anda sudah baca di Inggris sekarang, wali kota Inggris ketemu gitu dengan sudah dari dulu sebenarnya katanya tolong itu ikuti cara-cara orang Islam tuh katanya puasa. Kenapa? Jadi kalau di sana puasa itu mengurangi beban makanan minuman kena kan cuma dua kali Seharinya nggak tahu walaupun dua kali harganya tiga kali, begitu, ya. Nah kalau di kita kan beritanya bukan begitu. Begitu bulan Ramadan segalanya naik, segalanya habis, harganya habis. Nah itu yang terjadi. Mah kita sebagai muslim tolong, mari hati-hati dalam menjalankan ibadah seum kita. Saum itu harus sah Dan saum itu juga harus betul-betul Membina diri kita menjadi Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ibadah kita ini Semuanya juga Dapat menjadi bagian Ampunan dari Allah Dan tidak lupa mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan juga kepada orang tua kita yang ada ataupun telah tiada. Mudah-mudahan di alam barzahnya mereka dalam ketenangan, ketentraman, dan ditidurkan di alam kuburnya keluarga yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan generasi ke depan, saya doakan pada para pemuda ini menjadi generasi yang solihin dan solihat, kemudian menjadi para ilmuwan di sana dan menjadi bagian untuk membela Indonesia NKRI ini. la tuuzikulu bana bad had tanah waam ladun karahma inakananta wahabrabbaanazina fildunya hasana wafil ahirti hasana wakin ada benar aku qli hadda stag floraliwalaalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh